Dia relax saja. Masyur itu Imam Syafi'i ngendikan, waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlaqa itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak, kok gede ngaku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, gak ganteng, gak kaya, gak ini. Malah kalau diterangkan malah parah tuh. Ya sudah, relax saja. Kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Dia ya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang gak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Sendiri. Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat apa, melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu ndak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani. Mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik. Tengah-tengah sholat Mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepetan kan tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan, beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak, itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang itu. Oh, kalau kayaknya kamu kan, woi, gak roh akhlak kan gitu. Nabi relax saja nanggapin. Sampean bisa lihat itu di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini apa penting sekali supaya orang itu apa ya berpikir Islam atau mendakwahkan Islam itu berdasar sanad ya yang muttasil yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.